Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi diharap audio saya jelas dan jika audionya jelas, minta bantuan mesej beramai-ramai untuk memaklumkan kepada saya untuk membantu saya melakukan perubahan dari masa ke semasa. Baik, hari ini live saya adalah agak menarik dan penting. Ini adalah susulan pemerhatian saya dan juga permintaan terhadap diri saya untuk membuat live sedemikian kerana berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat dari kedua-dua belah, ya, sama ada penyokong kerajaan maupun pembangkang, tentang apa yang sebenarnya berlaku, dan ini telah menjurus kepada pelbagai spekulasi, pelbagai teori. Jadi hari ini niat saya adalah untuk cuba memberikan kepada anda satu gambaran meluas yang komprehensif, tetapi asas apa sebenarnya yang sedang berlaku dengan cara yang boleh difahami supaya anda dapat melihatnya dengan kacamata yang rasional, logik dan tidak berpihak. Ya, jadi untuk tujuan live ni, saya tahu ada yang sokong Anwar, ada yang tak sokong Anwar, ada yang sokong DAP, ada yang tak sokong DAP, ada yang sokong Mahathir, ada tak sokong Mahathir. Ini semua kita tolak tepi. Okay? Dan kita tolak teori-teori konspirasi, siapa rasuah, siapa tak rasuah, semua ni kita tolak tepi. Sebab hari ini kita hendak melihat apa sebenarnya elemen-elemen politik yang sedang memacu hala tuju pihak-pihak yang terbabit. Okey, saya mulakan. Jadi untuk memahami sesi ini, anda, saya nak nasihatkan kepada anda, bila anda melakukan sesuatu analisis, pertama sekali amat penting bagi anda ingat dua perkara. Pertamanya, jika anda ingin tahu apa yang sedang dilakukan, difikirkan atau dirancang oleh pihak tertentu, selain maklumat anda juga, yang selain maklumat yang mungkin anda perolehi, anda juga perlu meletakkan diri anda di dalam situasi seolah-olah contohnya anda Anwar atau anda Mahathir atau anda lah pihak yang anda sedang kaji. Kedua, jangan beremosi. Okey, baik. Jadi pada permulaan, ya, kita satu soalan yang untuk memahami semua yang sedang berlaku, anda perlu tahu kenapa BN dan PH bekerjasama. BN dan PH bekerjasama sebab nombor satu, di dalam pilihan raya umum, jumlah kerusi yang diperolehi bukan sekadar tidak dijangka, tetapi ia sebegitu rupa ianya memaksa Anwar untuk bekerjasama dengan BN. Kerana apa? Jika Anwar tidak bekerjasama dengan BN, berkemungkinan GPS juga tidak akan bekerjasama dengan Anwar kerana GPS lazimnya akan ikut BN. Okey. Jadi Anwar perlu memastikan bahawa BN tidak bekerjasama dengan Perikatan. Kerana Perikatan pada ketika itu dapat 73 kerusi, sekarang ni sudah 74. Ya. Jika BN bekerjasama dengan Perikatan, maka GPS akan ikut serta dan ini akan membawa padah kepada harapan Anwar untuk jadi Perdana Menteri. Jadi ini dia terpaksa lakukan. Ya. Dan jumlah kerusi yang diperolehi oleh BN, jumlah kerusi yang diperolehi oleh GPS sebegitu rupa ianya cukup unik. Kalau Anwar kerjasama dengan BN sahaja, majoriti dia memang cukup tapi terlalu tipis. Kalau dia tak kerjasama dengan BN, dia kerjasama dengan parti-parti lain selain daripada BN, majoriti dia ada tapi cukup tipis. Untuk mendapat majoriti yang besar sedikit, dia terpaksa kerjasama dengan BN. Ya, so ini sudah menjadi sesuatu yang dia tidak boleh elakkan. Okay. Sebab kedua, Zahid ingin menjadi timbalan Perdana Menteri. Sebenarnya, Zahid tersilap catur pada PRU15. Dia telah melakukan perkara-perkara yang sama ada secara langsung atau tidak langsung telah sabotaj parti. Kerana berlaku sabotaj dan boikot besar-besaran sebab Zahid. Okey. Malangnya, dia telah melakukan
terlebih banyak, ya, dia nak lakukan sedikit pembersihan, dia lakukan, dia terlalu yakin BN boleh menang sekurang-kurangnya 50 kerusi. Jadi dia lakukan lebih dari sepatutnya kerana terlalu yakin. Ini telah membawa padah dan tanpa diduga Zahid hanya menang ataupun barisan di bawah Zahid hanya menang 30 kerusi. Perancangan awalnya jika barisan menang contohnya 60 kerusi, ya, memang sudah ada persetujuan am bahawa GPS akan bersama barisan dan campur parti-parti lain, ya, barisan dengan sendirinya boleh membentuk kerajaan. Dan sekalipun barisan bekerjasama dengan PH, kalau barisan campur dengan GPS, jumlah kerusi dia melebihi jumlah kerusi PH dan barisan tidak semestinya perlu sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan kita tahu Zahid sebelum-sebelum ini pernah juga khianati Anwar. Jadi Anwar bukan percaya terlalu banyak kepada Zahid dan Zahid bukannya percaya terlalu banyak kepada Anwar. Tetapi kerana Zahid telah melakukan lebih dari sepatutnya, gantung sana, gantung sini, pecat sana, pecat sini, ini telah meningkatkan kemarahan Melayu Islam terhadap Zahid. Mereka dah sedia marah, ini meningkatkan lagi, menyebabkan boikot dan sabotaj terlalu besar-besaran sehingga Zahid sendiri terkejut BN dapat 30 kerusi. Jadi Zahid terpaksa sokong Anwar jadi Perdana Menteri dan Anwar terpaksa lantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Takut Zahid akan bawa BN keluar. Okay? Sebab kalau Zahid tahu, saya dengan PH, saya tak dapat timbalan Perdana Menteri, sama juga saya kerjasama dengan Perikatan, saya tak akan dapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi tidak ada apa-apa yang halang Zahid daripada ajar Anwar ataupun duduk dalam pembangkang. Okay. So inilah sebab BN dengan PH bekerjasama. Okay, kedua, pada awalnya memang betul, kalau ikutkan, kalau saya Anwar, kalau anda Anwar, anda semestinya mahu Zahid kekal sebagai Presiden UMNO. Kerana hanya jika Zahid kekal sebagai Presiden UMNO, maka Zahid boleh pastikan BN kekal bersama PH dan Zahid kekal dalam kerajaan dan kekal timbalan Perdana Menteri. Ya, dan jawatan timbalan Perdana Menteri ini saya kira amat penting bagi Zahid kerana anda lihat, ya, jawatan itu sahaja ada risiko memberi tekanan kepada mahkamah. Ini saya dapat lihat. Dan anda lihat tingkah laku Zahid bawa iringan ke mahkamah, polis dan sebagainya. Ini bagi saya memberi tekanan. Ya, tambah pula Zahid guna jawatan dia sebagai alasan untuk minta pasport. Ini bagi saya ada elemen salah guna kuasa. Jadi bagi saya lah, jawatan TPM ini amat penting bagi Zahid. Jadi dia perlu kekal sebagai Presiden UMNO dan saya kira Anwar memang ingin Zahid kekal sebagai Presiden. So, apa yang dia perbuat ialah dia perbuat usul pada Perhimpunan Agung UMNO. Okey, usul itu telah diluluskan walau bagaimanapun ianya tidak berperlembagaan. Kerana cara usul itu dibangkitkan, pendek katalah, saya tak nak masuk dalam, anda boleh rujuk live-live saya yang lepas. Tetapi cara usul itu dibangkitkan dan juga kandungan usul itu sendiri melanggar perlembagaan UMNO. Jadi pendek kata, perlembagaan UMNO memang sah dari sudut perlembagaan, mana-mana ahli boleh namakan diri mereka sebagai calon pencabar presiden dan tidak ada tindakan yang boleh diambil. Jadi Zahid cuba luluskan benda tu dan ia memang diluluskan, tetapi kini sudah ada cabaran ke peringkat ROS. Jadi sememangnya Zahid boleh dicabar dan oleh kerana Zahid sedar bahawa dia memang boleh dicabar dan sekiranya dicabar berkemungkinan tinggi dia akan kalah jawatan presiden, maka dia takut dia akan hilang jawatan TPM. Jadi apa Zahid buat? Zahid buat secara tidak berperlembagaan sekali lagi, ya, tidak ikut protokol, tidak ada surat tunjuk sebab, tidak ada pendengaran disiplin, tidak ada apa-apa. Zahid telah memecat mereka dan menggantung mereka yang mampu menjadi pencabar dia. Cuma Zahid takut memecat ahli parlimen, jadi dia menggantung Hishamuddin sahaja, tetapi dia memecat KJ sebab KJ tidak ada tidak merupakan ahli parlimen sebab sudah dicantas dan dipermainkan oleh Muhammad Hassan. Jadi Zahid melakukan perkara ni. Okey, ada teori mengatakan Anwar adalah tangan di sebalik Zahid ini, ada teori yang mengatakan Anwar bukan tangan.
Benarkah anwar tangan ghaib yang mengarahkan Zaid untuk memecat dan menggantung atau tidak? Itu sebenarnya tidak ada sesiapa mungkin tahu melainkan anda berada pada ketika arahan itu diberikan. Tetapi kalau anda bertanya kepada saya, ini anwar tidak ada kena mengena dengan perkara ini, ini Zaid lakukan. Setakat nak kekalkan Zaid sebagai presiden, memang kalau saya anwar, saya nak Zaid kekal sebagai presiden. Tetapi apabila Zahid keputusan usul PAU dicabar di ROS dan apabila Zahid sedar bahawa dia memang boleh dicabar, maka Zahid telah mencantas pencabar-pencabar dia secara tidak berperlembagaan. Ini tidak, Anwar tidak ada kaitan dengan perkara ini. Dan kalau saya Anwar, saya tidak akan sokong perkara ini. Kenapa? Sebabnya, apabila Zahid melakukan perkara ni, okay, kalau Zahid berjaya ya halang cabaran terhadap jawatan presiden tanpa melakukan apa-apa pemecatan ke penggantungan ke, Zahid ada kontrol terhadap UMNO. Bila Zahid ada kontrol terhadap UMNO, Zahid boleh pastikan BN kekal. Ya. Sebab MP-MP UMNO, risiko mereka akan keluar UMNO amat rendah, ya, dan mereka akan cuba cara-cara lain untuk gugurkan Zahid. Jadi mereka tidak akan keluar. Tetapi apabila Zahid melakukan langkah-langkah drastik ini, okey, sekarang Zahid sudah menunjukkan kepada saki baki perikat penyokong Barisan Nasional siapa sebenarnya Zahid. Dia telah mencetuskan kemarahan luar biasa. Kalau kita lihat pilihan raya umum ke-15, BN kena teruk, ramai Melayu Islam lari ke perikatan. Selepas PRU 15, ramai lagi semestinya sudah lari dari barisan kerana Zahid telah kencing akar umbi dan penyokong barisan setelah bersalam-salaman dengan DAP dan PKR dan Anwar. Okey. Dan kini setelah melakukan perkara bodoh ni, iaitu memecat dan mencantas pencabar dia, saki baki penyokong tegar ni saya kira hampir sudah tidak ada dalam barisan. Jadi dengan keadaan ini, mereka yang dipecat dan dicantas sudah yakin rakyat khususnya Melayu Islam marah dan tidak lagi bersama barisan. Ya? Dan mereka sudah sedar bahawa tidak ada cara untuk mencabar Zahid kerana Zahid akan mencantas. Jadi satu-satunya cara yang tinggal lagi yang perlu dilakukan untuk mencantas Zahid ialah mereka perlu dulu berundur dari UMNO. Ya, mereka perlu dulu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Dan saya kira MP-MP ni yakin sekalipun mereka kosongkan kerusi-kerusi Dewan Rakyat dan bertanding pada pilihan raya kecil semula, ataupun kerusi-kerusi ni dipertandingkan sama ada dengan mereka atau calon lain pada pilihan raya kecil, UMNO tidak akan menang sebarang kerusi. Semua kerusi ni akan beralih sama ada ke Perikatan Nasional atau GTA. Ya, jika MP-MP ini dia keluar daripada UMNO kemudian dia kosongkan kerusi, andai kata mereka masuk GTA, maka kerusi ini akan pergi ke GTA. Atau jika mereka pergi ke Perikatan Nasional, maka kerusi ini akan pergi ke Perikatan Nasional. Sekarang sudah ada sebab kukuh mengapa MP-MP ini perlu keluar UMNO. Jadi perkara ini akan berlaku, dan akan atau tidak berlaku, tetapi risikonya teramat besar, sudah ada sekarang risiko tu. Dan ini akan melemahkan lagi UMNO. Mengapa saya kata melemahkan lagi UMNO? Sekarang anda letak diri anda dalam andai kata saya ni Abang Johari, iaitu Ketua GPS. Dari satu sudut, katakan 10 MP UMNO keluar UMNO dan kosongkan kerusi Dewan Rakyat dan mereka masuk Perikatan. Dan kemudian kerusi ini dipertandingkan semula dan dimenangi oleh Perikatan. Kalau saya Abang Johari dari GPS, saya lihat di sebelah sini ada UMNO. UMNO ni sudah tidak ada penyokong, dan sekiranya berlaku pilihan raya kecil ke, negeri ke, negara ke, UMNO akan pupus. Kalau saya tetap menyokong UMNO, saya akan dikecam oleh majoriti rakyat yang sudah terlalu benci UMNO, benci Zahid. Sebaliknya, kalau saya lihat sebelah sana,
Tengoklah MP-MP yang keluar UMNO ni masuk mana. Kalau masuk perikatan, kalau saya lihat perikatan, saya lihat heavyweight UMNO ni sudah berada di dalam perikatan dan semestinya majoriti rakyat bersama mereka. Atau jika MP-MP ni keluar UMNO dan masuk GTA, saya akan lihat majoriti MP-MP ni, heavyweight UMNO sekarang duduk dalam GTA dan majoriti rakyat ada bersama mereka. Jadi saya bodoh kalau saya terus ikut hala tuju UMNO. Jadi saya akan sokong sama ada GTA ataupun perikatan. Tengoklah mana MP-MP ni pergi. So kalau MP-MP ni contohnya 10 MP atau 15 MP keluar UMNO masuk perikatan dan kemudian ada pilihan raya kecil, kerusi-kerusi ni akan dimenangi oleh perikatan dan heavyweight UMNO kini berada di dalam perikatan, penyokong UMNO semua hampir semuanya berada dalam perikatan. Saya bodoh kalau terus bersama UMNO dan Zahid. Semestinya GPS akan beralih sokongan kepada Perikatan Nasional. Jadi Zahid telah menimbulkan risiko ini dan ini telah meletakkan Anwar dalam satu dilema yang besar. Kerana buat masa ini, jika Zahid, Anwar pecat Zahid, sekalipun dia tidak dapat menghentikan tindak balas MP-MP yang sekarang ada sebab kukuh untuk keluar UMNO. Jadi Zahid tidak dapat menghentikan lagi krisis dalaman dan perpecahan, keretakan UMNO, kehancuran UMNO. Jadi Anwar berada dalam dilema dan dia tahu dia tidak boleh buat apa-apa melainkan duduk dan lihat. Dan sebab itulah dalam tempoh kurang dari 6 bulan, saya kira Anwar tidak lagi akan bergelar Perdana Menteri. Okey. So Zahid sudah tersilap catur, ini tak ada kaitan dengan Anwar. Zahid terdesak sangat untuk kekal sebagai TPM. Malangnya, Zahid dia ikut formula PKR. Zahid ni, dia bukan seorang pakar strategi. Dia ikut formula PKR. PKR dulu ada lakukan pembersihan dan PKR dia tidak terjejas. Dia memang terjejas. Kalau banding dengan PRU-13, PKR sebenarnya jatuh. PH sebenarnya jatuh. Tetapi, PH ni, dia ada sokongan padu, ya, padu China dengan India. Dia jatuh pada pilihan raya ini kerana dia hilang penyokong Melayu. PH hanya terima 11% sokongan pengundi Melayu. Selebihnya sudah lari, ya. Tetapi disebabkan China dan India, dia kekal kuat walaupun tidak sekuat PRU 13, ya. Okey. So PH jatuh. Tetapi selepas PRU-15, saya kira saki baki Melayu 11% yang ada bersama PH, majoritinya sudah lari setelah Anwar kencing dan dia berkahwin dengan kleptokrat. Setelah DAP kencing dan kahwin dengan kleptokrat. Okey, tapi tak apa. PKR masih boleh hidup sebab China dengan India ni marah macam mana pun, mereka akan kekal dengan PKR dan DAP. Tapi formula ni, Zahid tak boleh ikut. Sebab UMNO tidak berpandu kepada sokongan China dan India. UMNO berpandu kepada sokongan Melayu. Dan saki baki penyokong Melayu Islam ni, bila lari dari UMNO, tindak tanduk Zahid secara sah sudah kuburkan UMNO. Dan inilah yang memberi sebab kukuh sekarang kepada MP-MP untuk lari dari UMNO dan berani mengosongkan kerusi Dewan Rakyat. Jadi Zahid tersilap catur. Okey. Sekarang Zahid sudah menjadi liability kepada Anwar dan Anwar berada dalam dilema. Jadi, bagaimana pula dengan GTA? Okey. Sekarang saya nak tanya. Okey. Saya dah beritahu pada awal siaran ni, lupakan anda penyokong Mahathir ke, anda penyokong Muhyiddin ke, anda penyokong Hadi ke, anda penyokong Anwar ke. Dari sudut peperangan politik, strategi penting. Jadi, saya kira MP-MP dalam UMNO ni sudah mula bermuzakarah, berbincang sana sini dengan parti-parti lain. Kalau mereka tidak lakukan, mereka bodoh. Okey, so ini saya kira sudah mula dan berdasarkan sumber adalah perbincangan. Walaupun saya tidak akan dedah siapa bincang dengan siapa itu, saya tidak sekali-kali akan dedah. Okey. Sekarang ni parti-parti dia tak boleh bersifat idealistik dalam politik. Kalau kita bercakap dengan prinsip, memang perlu. Saya amat kagum dengan
prinsip perjuangan Tun Mahathir, dan sebab itu saya mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir dan akan terus mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir buat selama-lamanya. Okey, walau bagaimanapun dalam hal ini, okey, strategi, pakar-pakar strategi di sekeliling pemimpin, di sekeliling Muhyiddin, di sekeliling Hadi, di sekeliling Mahathir, inilah masanya kebolehan, kemampuan mereka untuk berstrategi penting. Kalau nak tarik orang macam Hishamuddin, Ismail Sabri, memang perlu sebenarnya. Masa ni memang perlu tarik. Jadi jangan harap mereka tertarik untuk pergi ke hala anda tanpa diberi jawatan dalam parti. Sedangkan mereka telah diaibkan oleh Zahid dalam UMNO dan mereka memegang jawatan besar dalam UMNO. Takkan nak harapkan mereka memilih anda tanpa sebarang jawatan. Jadi satu perkara yang seharusnya sudah lama bermula dilakukan ialah parti-parti sudah mula perbincangan dalaman dan bersetuju untuk mengorbankan jawatan-jawatan tertentu untuk diberikan kepada mereka. Jadi dalam politik, principle is one thing, expediency is another. Dalam hal ini, untuk menjayakan inisiatif jangka panjang, untuk menjayakan misi masa panjang perjuangan agama, bangsa dan negara, perlu diberi jawatan kepada pemimpin-pemimpin ini. Kalau pada tahap ini, mana-mana perkumpulan belum mula perbincangan dalam untuk menentukan jawatan apa yang akan ditawarkan kepada MP-MP UMNO ini, maka anda sudah gagal dari sudut strategi. So, itu penjelasan saya dan ini sebenarnya apa yang berlaku dalam politik negara. Lanskap politik negara akan berubah secara besar dalam tempoh kurang 6 bulan, percayalah. Ya. Dan Anwar berada dalam dilema besar dan kini Zahid sudah jadi liability besar kepada PH. Kerajaan ini tidak akan bertahan. Sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.